Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan, ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan tuh belum setuju. Memutuskan untuk? Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan yang melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju. Karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur.